Nah, kalau di awal iNews yang tadi saya ajak Anda berwisata, sekarang kami akan ajak Anda untuk mencicipi kuliner legendaris dari pesisir utara Laut Jawa. Ya, ayam panggang khas Tuban ini laris manis diburu penikmat kuliner. Aroma lezat ayam panggang langsung memenuhi warung di kawasan Tuban ini. Warung Ayam Panggang Bekti Harjo yang sudah berdiri sejak 1958 memang sudah jadi favorit warga sejak dulu. Tak heran jika resep lezatnya sudah diturunkan hingga 3 generasi. Kuncinya ada di cara memanggang. Ayam kampung ini dipanggang hingga 3 kali agar tekstur dagingnya empuk dan lembut, serta bumbunya bisa meresap sempurna. Yang khas di sini itu apa? Ayam panggang. Sama? Urap-urap lalapan. Kalau cara memasaknya itu gimana? Prosesnya 3 kali. Bakarnya 3 kali. 1958. Kalau ini generasi keberapa ini? Generasi ke-3. Satu porsi ayam panggang disajikan lengkap dengan urap sebagai pelengkap dan sate jeroan. Nikmat. Ya, enak banget. Rasanya sih, kalau di sini pakai bumbunya, bumbu kecap sama kacang, ada kelapa sama ini, urap-urap gitu lah. Kalau harganya? Harganya terbilang terjangkau lah. Sering kesini mas ya? Ya, alhamdulillah sering kesini sama teman-teman. Wah, jadi semakin penasaran kan? Selamat mencicipi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews, melaporkan.